Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله. Kembali kita beristima' bermajlis ilmu dan berlomba-lomba menuju kepada kebaikan sambil mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan kemudahan pada malam hari ini untuk kembali melanjutkan pengajian kita dari pembacaan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang dikenal dengan nama Sahihul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab ini yang di dalamnya berisi berbagai ahkam yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi orang-orang yang hendak mendapatkan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik dalam permasalahan akidah tauhid maupun dalam perkara-perkara yang lainnya, perkara fikih, akhlak, bermuamalah. Semuanya telah disebutkan di dalam kitab-kitab hadis yang mengumpulkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Sahihul Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sehingga membaca hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini adalah mempelajari dan mendalami bahagian dari agama kita yang merupakan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Sahihul Bukhari rahimahullah
Di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada hadis yang ke-105. Yaitu hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang kehormatan seorang muslim dan diharamkannya untuk ditumpahkan darah-darah mereka, harta-harta dan kehormatan-kehormatan mereka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menyampaikan apa yang telah beliau sampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada orang-orang yang tidak menghadiri nasihat Rasulullah alaihi salatu wasalam secara langsung itu. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-38 dalam penomoran Muhammad bin Fuad Abdul Baqi. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ابن المغيرة ابن بلبزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب dosanya orang yang berdusta atas nama Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hendak menjelaskan bahwa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah merupakan perkara yang ringan. Namun berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah perkara yang sangat berat akibatnya. Sebab itu merupakan perkara yang diharamkan di dalam al-Islam. Berdusta secara umum merupakan perkara yang diharamkan. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk membiasakan diri menjadi seorang yang berdusta. Dusta dalam ucapan dan kata-katanya. Berdusta secara umum adalah perkara yang haram. Akan tetapi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih besar lagi dosanya di sisi Allah jalla wa ala. Disebabkan karena kemudaratan yang lebih besar yang dapat merusak kehidupan dunia, demikian pula akhirah, yang dapat menyebabkan penyimpangan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama mereka menggolongkan berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam termasuk di dalam kabirah minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa yang besar, yang sangat besar dampak dan akibatnya, dan sangat besar dosanya di sisi Allah jalla wa'ala. Sebab berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan salah satu bentuk tasyri', membuat syariat yang baru dengan menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang beliau tidak katakan, apa-apa yang beliau tidak ucapkan dan tidak pernah beliau perintahkan. Dan berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan bentuk qadah fi syari'ah yang dapat merusak syariat Allah
subhanahu wa ta'ala. Sehingga berdusta atas nama Rasulullah. Seperti halnya seorang yang mengada-ada. Berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala berfirman. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسِ. Siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang mengada-ada, yang berdusta atas nama Allah dengan tujuan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka demikian pula berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan bentuk iftira, bentuk fitnah, mengada-ada, berdusta dari seorang hamba yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengemban amanah syariah untuk disampaikan kepada umat ini. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab khusus, babu ismi man kadzaba ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bab dosanya. Yang dimaksud di sini bab dosanya yaitu besarnya dosa orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali ibn al-Ja'd, telah memberitakan kepada kami Ali ibn al-Ja'd bin Ubaid Abu al-Hasan al-Baghdadi. Beliau seorang perawi yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Qala akhbarana Syu'bah. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah bin al-Hajjaj Al-Atasi Abu Bistam Al-Basri Amirul Mu'minin fil hadis. Seorang imam yang ma'ruf, yang masyhur, yang menghabiskan umurnya untuk memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang palsu. Dan beliau sama sekali tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Apabila beliau mengetahui bahwa si fulan lemah dalam periwayatan, maka alangkah cepatnya beliau menyingkap tentang keadaan orang tersebut. Meskipun orang itu termasuk di antara orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan. Meskipun orang tersebut adalah anak dari seorang raja atau seorang penguasa. Namun apabila beliau hendak menyatakan dan menegaskan bahwa si fulan perawi yang lemah, maka beliau mengucapkannya tanpa rasa takut. Rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk di antara tokoh-tokoh al-jarh wa ta'dil yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga senantiasa dalam keadaan suci dan bersih, jauh dari berbagai kotoran hadis-hadis yang palsu dan yang tidak sahih. Qala akhbarani Mansur. Beliau berkata telah mengabarkan kepada ku Mansur, Mansur ibn al-Mu'tamir Abu Attab as-Sulami. Dan beliau seorang perawi yang terpercaya. Beliau berasal dari Kufah. Qala sami'tu Rib'i ibn Hirash. Beliau berkata aku mendengarkan
Rabi'i ibn Hirash al-Absi, Abu Maryam, beliau juga berasal dari Kufah. Beliau seorang yang thiqah, terpercaya, dan di samping itu beliau dikenal dengan ibadahnya. Beliau dikenal dengan ibadah beliau. Dan beliau mempunyai saudara yang bernama Mas'ud, yang sempat berbicara setelah dia meninggal. Sempat meninggal, kemudian setelah itu sempat berbicara. Nah, dan Rabi'i bin Hirash rahimahullahu ta'ala, beliau salah seorang dari kalangan tabi'i. Beliau mempunyai saudara yang juga bernama Rabi'. Ar-Rabi', beliau sendiri bernama Rabi'. Keduanya dikenal sebagai ahli ibadah. Yaqulu, beliau berkata, sami'tu Aliyan, aku mendengarkan Ali, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Abu al-Hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarinya dengan Abu Turab, Amirul Mukminin, setelah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau juga termasuk dari kalangan Ahlul Bait, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjadikan salah seorang dari anak Rasul alaihi salatu wasallam, Fatimah, sebagai istri beliau. Yaqulu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku. Yang dimaksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atasku, yaitu jangan kalian menisbahkan kedustaan kepadaku. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nara, karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta atasku, menisbahkan kedustaan kepadaku, yaitu dia mengucapkan satu ucapan lalu dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falyalijin nara, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Itu terjemahan letter-letternya. Namun yang dimaksud falyalij, meskipun di sini bentuknya bentuk perintah, ada lam sebelum yalij. Yalij itu dalam bahasa Arab artinya yadkhul, masuk. Ada lam sebelumnya yang bermakna perintah, sehingga asalnya kalau kita terjemahkan falyalijin nara, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Namun bentuk perintah di sini yang dimaksud adalah pemberitaan. Jadi di dalam bahasa Arab ada istilah berita, tapi tujuannya perintah. Berita artinya di dalam berita itu atau di dalam kalimat tersebut tidak ada isi perintah, tidak ada kandungan perintah. Namun sebenarnya maksudnya itu adalah perintah. Maksudnya adalah perintah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan wanita-wanita yang melahirkan anaknya, mereka menyusui anaknya 2 tahun yang sempurna. Selama 2 tahun sempurna. Di sini tidak ada perintah. Di sini adanya sebuah pernyataan. Ya, wal walidatu yurdi'na, bahwa para wanita, para ibu-ibu menyusui anaknya selama 2 tahun sempurna. Namun sebenarnya ini adalah berita, tapi yang dimaksud adalah perintah. Yang maknanya adalah hendaknya para wanita, para ibu-ibu, apabila mereka hendak menyusui anaknya, hendaknya mereka menyusui anak mereka selama 2 tahun sempurna. Nah, ini berita, tapi yang dimaksud adalah perintah. Kadang-kadang sebaliknya, ada yang bentuknya perintah, tapi maksudnya berita, pernyataan. Seperti hadis ini, falyalhinnar, maka hendaknya, ini bukan perintah, ya. Maksudnya pernyataan, maka dia masuk ke dalam neraka. Sehingga kalau kita terjemahkan, fa innahu man kadzaba alayya falyalhinnar, karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu merupakan hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan bahkan hadis ini, hadis yang menjelaskan tentang larangan dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah satu hadis yang dihukumi oleh sebagian para ulama hadis yang mutawatirun lafzi. Jadi mutawatir itu ada 2. Yang dimaksud hadis yang mutawatir, ya, ini ada syarat-syaratnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalan. Ya, datang tidak dari satu jalur, tapi dari berbagai jalur. Yang dengan banyaknya jalan tersebut dipastikan bahwa itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan. Ya. Nah, dari jalur yang banyak ini itu ada 2 bagian. Ada yang disebut dengan mutawatirun lafzi, ada pula yang disebut dengan mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafadznya. Apa yang dimaksud mutawatir lafadznya? Yaitu banyak jalan yang meriwayatkan datang dari banyak sahabat misalnya. Datang dari Ali bin Abi Thalib, datang dari Abu Hurairah, datang dari Ibnu Abbas, datang dari sahabat yang lainnya. Banyak yang meriwayatkan. Semuanya meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz yang sama. Seperti diantaranya adalah hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar atau falyalijin nar, dan yang semaknanya. Yaitu hadis yang kita bacakan ini tentang larangan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pula hadis yang mutawatir yang disebut dengan mutawatir ma'nawi. Dia mutawatir tapi dari sisi maknanya saja. Lafaznya tidak. Seperti misalnya tentang hadis disyariatkannya menyapu di atas khuf pada saat berwudu, sepatu atau yang semisalnya. Disyariatkan apabila seorang memakai sepatunya dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas, lalu kemudian dia ya hendak berwudu disebabkan karena wudunya batal, ketika dia berwudu maka dia tidak perlu membuka sepatunya untuk membasuh
kedua kakinya. Namun cukup dengan cara diusap bagian atasnya satu kali. Nah, yang menjelaskan tentang hal ini itu banyak sekali jalannya. Namun berbeda-beda lafaznya. Datang dari berbagai sahabat. Namun kejadiannya bermacam-macam, kejadiannya berbeda-beda. Nah, ini disebut oleh para ulama mutawatir secara makna. Mutawatir secara makna. Lafaznya berbeda, namun semuanya memberikan makna yang sama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada hadis Ali bin Abi Thalib bahwa ini merupakan salah satu hadis di antara sekian lafaz yang meriwayatkan tentang diharamkannya berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang lainnya. Oleh karena itu kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Karena semua yang disebutkan di dalam bab ini memiliki makna yang sama. Yang menjelaskan tentang diharamkannya berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Walid, telah memberitakan kepada kami Abul Walid Hisham bin Abdul Malik Al-Basri, beliau termasuk perawi yang sangat terpercaya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan beliau adalah Syekhul Islam. Qala haddatsana Syu'bah, telah memberitakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah tadi siapa ya? Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam. An Jami' dari Jami' Ibn Shaddad. Jami' bin Shaddad Abu Sakhra Al-Kufi. Beliau berasal dari kalangan tabi'in. عن عامر بن عبد الله بن الزبير دري عامر بن عبد الله بن الزبير القرشي المدني beliau juga seorang tabi'i, anak dari seorang sahabat. عن أبيه dari ayahnya yaitu Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, ya. Nah, qala, beliau berkata, qultu liz-Zubair, saya berkata kepada Az-Zubair. Siapa Zubair di sini? Ya, bapak beliau sendiri, yaitu Az-Zubair ibn al-Awwam Abu Abdullah al-Madani, salah seorang sahabat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan syurga. Beliau salah seorang di antara 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari ahlul jannah. Az-Zubair bin al-Awwam. Maka di dalam sanad hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah dari sanad hadis ini ada 2 tabi'in dan 2 sahabat. Jami' bin Shaddad seorang tabi'i meriwayatkan dari tabi'in yang lain, Amir bin Abdullah bin Zubair. Dan 2 sahabat yaitu Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari ayahnya Az-Zubair ibn al-Awwam, dua-duanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan faedah yang lainnya bahwa di dalam hadis ini periwayatan keluarga, seseorang meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Amir bin Abdullah ibn Zubair dari ayahnya, Abdullah ibn Zubair dari kakeknya itu Zubair. Dan di sini Abdullah bin Zubair mengatakan qultu liz-Zubair, saya berkata kepada Az-Zubair, menunjukkan bahwa seorang anak
boleh menyebutkan nama orang tuanya. Dan itu tidak termasuk dalam tindakan yang kurang sopan misalnya. Ada sebagian menyangka kalau anak itu tidak boleh nyebut nama orang tuanya. Ya. Kurang sopan katanya. Nah, beda ketika menyebutkan dalam bentuk berita dengan ketika kita menyebutkan pada saat berhadapan. Iya kan? Kalau kita berhadapan tentunya kita memanggil dengan panggilan yang menunjukkan seorang itu menghormati orang tuanya dengan panggilan yang halus. Ya. Ya abati. Naam. Atau yang semisalnya. Ya abi atau yang semisalnya. Atau memanggilnya dengan kunya. Nah. Adapun pada saat dia menjadi orang ketiga. Ghaib. Boleh disebutkan namanya. Qultu lizubair. Di sini Abdullah bin Zubair menyebutkan. Dan memberitakan. Apa yang beliau ucapkan kepada ayahnya. Az-Zubair. Aku berkata kepada Az-Zubair. Inni. La asma'uka tuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Sesungguhnya aku tidak pernah mendengarkan engkau memberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kama yuhadithu fulanun wa fulan. Sebagaimana si fulan dan si fulan itu suka memberitakan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yani anaknya Abdullah bin Zubair mempertanyakan, kenapa kok engkau Zubair bin Awam lama bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, selalu menemani Rasulullah, tapi kok kamu jarang memberitakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti si fulan yang selalu memberitakan hadis, si fulan yang selalu memberitakan hadis. Maka Zubair bin Awam menjawab, qala ama inni lam ufariqhu, ketahuilah sesungguhnya saya tidak meninggalkan hadis-hadis Rasul itu. Ya, beliau hendak menegaskan bahwa saya jarang memberitakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena saya benci kepada hadis Rasul atau saya meninggalkan hadis Rasul atau saya meninggalkan sunnah, bukan itu maksudnya. Ama inni lam ufariqhu, ketahuilah saya tidak meninggalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin sami'tuhu yaqul, akan tetapi yang menyebabkan aku jarang memberitakan hadis, aku mendengarkan beliau bersabda, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia tempatkan, dia persiapkan tempat duduknya dari neraka. Lagi-lagi di sini ada bentuk perintah, namun maksudnya pernyataan, berita. Maka dia akan menempati tempat duduknya di dalam neraka. Maka hadis Az-Zubair bin Al-Awwam ini semakna dengan hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan tentang dosa dan diharamkannya seseorang yang berdosa atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, seseorang berdosa atas nama Rasulullah, apakah tujuannya untuk merusak Islam atau tujuannya untuk kebaikan. Karena ada sebahagian mereka dari kelompok Al-Karramiyah dan dari kalangan As-Sufiyah, mereka mengatakan kami berdusta bukan untuk kejelekan tapi untuk kebaikan. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdusta untuk kejelekan. Kalau untuk kebaikan tidak mengapa. Misalnya dengan tujuan ya berdusta tentang keutamaan membaca Al-Quran yang tujuannya agar kemudian kaum muslimin yang lalai dari Al-Quran mereka kembali kepada Al-Quran Karim.
Itu alasan mereka. Dari mana pembagian seperti itu? Hujjah mereka ketika mereka membacakan hadis ini. Kata mereka, yang dilarang oleh Nabi itu la takzibu alayya. Kata mereka, yang dimaksud takzibu al-kadzibu alayya adalah berdusta atas nama Rasulullah dengan tujuan yang jelek. Lalu mereka membedakan antara al-kadzibu ala dengan al-kadzibu la, lahu. Jadi ala dan lam itu kan huruf jar. Nah, di dalam bahasa Arab itu terkadang pergantian huruf jar, pergantian huruf itu menunjukkan pergantian makna. Seperti misal, kalau kita mengatakan ragiba anhu. Ragiba an, pakai anhu. Itu artinya apa? Membenci. Tapi kalau ragiba fihi, pakai fi bukan pakai an, artinya 180 derajat dari makna yang pertama tadi. Lawan dari benci, apa itu? Senang. Ya. Bayangkan. Pergantian an dengan fi membolak atau membalik makna. Nah, demikian pula da'a, da'a ala. Artinya mendoakan kejelekan atas seseorang. Da'a alaihi, pakai ala. Tapi kalau da'a lahu, bukan dengan menggunakan ala, tapi menggunakan lam saja, lahu, itu mendoakan kebaikan untuk seseorang. Jadi, pergantian huruf jar menunjukkan pergantian makna. Namun ini tidak secara umum, tidak secara mutlak. Ya. Tidak semua yang menunjukkan pergantian, apa, tidak semua yang menunjukkan bahwa sesuatu itu harus apa, menunjukkan bolehnya diganti. Ya. Seperti misalnya al-kadzib. Kadzib itu lawan seringnya bergandengan dengan ala. Yang artinya adalah tidak diperbolehkan menisbahkan dusta kepada seorang. Al-kadzibu alaihi yang artinya adalah menisbahkan dusta kepada seseorang. Ya. Maka makna dari al-kadzibu ala itu maknanya dusta secara umum, secara mutlak. Nah, sebagian orang-orang sufiyah, karena memang namanya orang sufiyah, kebanyakannya orang-orang yang jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bodoh. Ya. Belajarnya ya melalui kuping aja, dengar gitu, ya. Kemudian diresapi. Nah, tidak pernah belajar takhasus seperti itu. Taunya ibadah, tapi enggak talabul ilmi. Ya, taunya pindah masjid, dari masjid sana pindah ke masjid yang lain, terus itu aja kerjanya, tapi tidak pernah belajar. Begitulah keadaan orang-orang sufi ya. Ya. Tapi mereka ini sok tahu. Ya. Diistilahkan oleh para ulama muta'alim, orang yang sok mau jadi alim. Nah. Nah, ketika mereka menjelaskan tentang hadis ini, apa kata mereka? Nahnu nadribu lahu la alaihi. Kami berdusta untuk kebaikan Rasul, bukan untuk kejelekan Rasul. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maka ucapan mereka ini menunjukkan jahluhum bil lughatil arabiyyah, kebodohan mereka dalam bahasa Arab. Yang dimaksud al-kadzibu ala itu adalah dusta secara umum, tidak diperbolehkan berdusta secara umum atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kebanyakan hadis-hadis ya, dari kalangan sufiyah itu dusta. Hati-hati belajar dari seorang yang taunya ibadah, tidak pernah belajar. Ubad, tapi bukan ulama. Para ulama itu ahli ibadah. Al-Imam Ahmad itu ahli ibadah. Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Syafi'i. Para ulama secara umum, mereka dikenal sebagai ibadah, orang-orang yang ahli ibadah. Tapi ada sebagian mereka yang ahli ibadah, tapi tidak belajar. Hati-hati dari mereka. Tidak akan mendapatkan ilmu. Ma'asyir aswa rahimakumullah. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang tidak punya ilmu, bagaimana dia akan bisa mentransfer ilmu kepada yang lainnya? Tidak mungkin. Nah.
apa yang mereka sebutkan itu adalah kejahilan. Dusta secara umum adalah perkara yang haram, tidak diperbolehkan. Ya. Namun mereka berdusta atas nama Rasul. Dan diketahui sebagian mereka seperti Nuh bin Abi Maryam, yang dikenal dengan Nuh al-Jami'. Nuh al-Jami', kata Ibn Hibban rahimahullah, jama'a kulla syai'in illa sidq. Nuh ini diberi gelar al-Jami', yang mengumpulkan, karena dia punya ilmu banyak. Ya. Kata Ibn Hibban, dia telah mengumpulkan segala cabang ilmu, kecuali satu yang dia tidak punya, kejujuran. Apa manfaatnya? Punya banyak ilmu, tapi isinya jadi dusta. Dia mendustakan hadis, menisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan setiap surah dalam Al-Qur'an Karim. Surah Al-Fatihah, apa keutamaannya? Barang siapa yang baca Al-Fatihah demikian dan demikian, disebutkan keutamaannya. Al-Baqarah, keutamaannya demikian dan demikian, seterusnya. Lalu dinisbahkan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Ghulam Khalil, seorang ahli ibadah. Sehingga disebutkan dalam riwayatnya, pada saat dia mati, pasar itu tutup. Ya, kalau di istilah kita, orang-orang memasang bendera setengah tiang. Nah, berkabung masyarakatnya karena kematian Ghulam Khalil. Padahal dia seorang pendusta besar. Sayangkan, dia termasuk di antara orang-orang yang mendustakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan surah di dalam Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu para ulama memberikan peringatan, berhati-hati mengambil ilmu dari orang-orang yang hanya pandai beribadah namun tidak pernah belajar. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan peringatan yang keras pada umat ini. Hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Kalau seorang tidak mengetahui apakah ini benar hadis atau bukan, dia ragu, jangan dia beritakan. Hakim jangan sampai dia menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang beliau tidak mengatakannya. Termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab Rasulullah mengatakan, "Man kadzaba alayya," barang siapa yang berdusta atas namaku. Dalam ayat yang lain ada tambahan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja. Dalam riwayat yang lain tidak ada tambahan dengan sengaja. Ya, untuk memberikan peringatan pada umat, hati-hati menisbahkan hadis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Az-Zubair bin Al-Awwam beliau mengatakan, "Saya tidak meninggalkan hadis." Namun kenapa beliau jarang memberitakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hadis ini beliau khawatir menyampaikan sesuatu yang beliau tidak meyakini lalu beliau sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mengucapkannya. Kalau ini sahabat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian berhati-hatinya lah mereka tinggal bersama Rasulullah sekian tahun lamanya. Namun mereka sangat berhati-hati untuk memberitakan hadis. Lalu bagaimana dengan para sahabat yang lain yang banyak memberitakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka itu menunjukkan bahwa mereka telah yakin dalam menyampaikan hadis tersebut. Sebab dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal menyampaikan hadis kita berada di antara dua sikap yang kita harus berada di tengah-tengahnya. Yang pertama, tidak diperbolehkan seseorang itu memudah-mudahkan dalam menisbahkan sebuah ucapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawatir berdusta atas nama Rasulullah. Namun dari sisi yang lain, kita tidak diperbolehkan pula untuk menyembunyikan ilmu yang telah kita ketahui. Secara meyakinkan kita mengetahui. Tidak diperbolehkan kita menyembunyikan hadis yang kita ketahui bahwa itu adalah diucapkan dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berada di antara dua sikap.
Jangan sampai memudah-mudahkan memberitakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga jangan sampai kepada sikap tidak memberitakan sama sekali. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Laula ayatan fi kitabillahi azza wa jalla ma hadatsukum haditsan." Kalau bukan karena dua ayat yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan beritakan kepada kalian satupun hadis. Ayat apa itu? Beliau membaca firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari ilmu kitabullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal bayyinati wal huda, dari penjelasan-penjelasan dan bimbingan setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya, kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan menjelaskan taubatnya, mereka itu yang aku terima, dan aku adalah Maha menerima taubat dan Maha rahim. Nah, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala larangan untuk menyembunyikan ilmu. Sehingga seorang muslim apabila telah sampai kepadanya ilmu yang meyakinkan, sampaikan. Sampaikan ilmu tersebut, jangan disembunyikan. Naam. Man su'ila 'an 'ilmin fakatanahu uljima yawmal qiyamati bilijamin minan nar. Dalam riwayat Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia sembunyikan, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dari kekangan neraka. Diharamkan menyembunyikan ilmu. Namun di samping itu pula, diharamkan pula seseorang memudah-mudahkan menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam apa-apa yang beliau tidak ucapkan. Nah, hadis-hadis palsu menyebar di kalangan umat yang wajib bagi kita untuk berhati-hati. Para penceramah, para khatib, orang-orang yang hendak mengucapkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya berhati-hati terlebih dahulu. Melakukan pengecekan, pemeriksaan terhadap kedudukan sebuah hadis, agar kita tidak terjatuh ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ancaman neraka. Termasuk di antara tanda-tanda dosa besar apabila disebutkan ancaman bahwa dia akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah. Nah, maka berhati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu banyak hadis yang masyhur di kalangan lisan-lisan kaum muslimin, ternyata itu tidak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Biasa kita dengarkan dari kalangan sufi ya, hadisun maudhu, hadis palsu ini. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Apa maksudnya? Mengenal diri, masa enggak kenal diri? Lahir tanggal sekian, daerah sekian. Atau mungkin maksudnya sampai kepada tingkatan ma'rifah. Allahu musta'an. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Shanghai. Nah, China. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu adalah rahmat. Hadis palsu, batil. Ad-dinu huwa al-aql. La aqla liman la dina lahu. Hadisnya orang-orang aqlani. Agama itu adalah akal. Tidak ada agama
tidak ada akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maksudnya menjadikan akal itu sebagai sandaran utama di dalam beragama. Tazawwaju wa la tutalliqu fa inna talaqa yahtazzu lahu al'arsh. Menikahlah kalian, jangan kalian menceraikan setelah menikah. Karena perceraian itu akan menggetarkan arasy. Ya. Hadis palsu ini. Ana Arabi wal Qur'anu Arabi wa lisanu ahli al-jannah Arabi. Saya orang Arab. Al-Qur'an berbahasa Arab dan bahasanya penduduk surga juga bahasa Arab. Ini biasa digunakan oleh sebagian mereka yang ingin mendorong kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab tapi dengan cara yang salah. Nah, silakan mentarhib anjuran ya, mempelajari bahasa Arab bagi setiap kaum muslimin, tapi jangan menggunakan hadis-hadis palsu lalu menyandarkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna li kulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin. Faman qara'a Yasin faqad faka'annama qara'al Qur'ana 10 marrat. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada jantungnya dan jantung Al-Qur'an itu adalah Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin satu kali, seakan-akan dia membaca Al-Qur'an 10 kali. Nah, sehingga ada Qur'an tersendiri miliknya orang-orang Yasinan. Yang dibaca Yasin, Yasin, Yasin terus. Yasin termasuk di antara kalamullah, ya. Kita wajib memuliakan, tapi mengkhususkan untuk membaca ya, surah Yasin, ya. Lalu berpaling dari surah-surah yang lainnya. Maka ini tidak benar. Fikratu sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Hadisnya tabligh. Naam. Yang penting berfikir, berfikir, berfikir. Berfikir sesaat lebih baik dari ibadah 60 tahun. Ada yang menyebutkan lagi ibadah 100 tahun. Nah. Ya. Sumu tafihu. Hadisnya para dokter. Berpuasalah, kalian akan sehat. Ya. Walaupun kita tidak mengingkari bahwa dengan berpuasa seorang insyaallah akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, namun menisbahkan hadis ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam penisbahan yang batil. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang dinisbahkan pada Rasul alaihi salatu wasallam dan bukan dari ucapan beliau. Walhamdulillah Syekh Al-Albani rahimahullah telah diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala, di mana beliau mengumpulkan ribuan hadis-hadis palsu yang beliau bukukan dalam kitab beliau silsilah Al-Ahadith Al-Dhu'ifah Wal-Mawdu'ah. Saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. InsyaAllah ta'ala kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.